hari libur. Di video kali ini saya udah bongkar senapan saya, yaitu senapan Sub S Deluk, karena terjadi sedikit kebocoran sehingga tidak dapat menyimpan angin terlalu lama. Dan di bagian grendel saya kira juga terjadi kebocoran. Nah ini ya, ini laras dari Sub S Deluk original. Ini yang saya kira bocor dari seal grendel sebelah sini, anginnya keluar ya. Ternyata bukan, dia itu rapet. Ternyata yang bocor adalah bagian transfer port, jadi dia agak rembes sedikit ketika senapan saya kokang satu kali dan saya tutup depannya. Nah ini dia, dia posisinya di sini ya, masuk ke dalam laras. Dan yang sebelah sisi bawahnya itu masuk ke tabung langsung. Nah di sini kayak gini ya posisinya, konstruksinya. Dan dia itu agak rembes sedikit. Nanti saya akan akalin gimana caranya supaya lebih rapet lagi, supaya powernya lebih bertambah sedikit dan tembakannya juga nggak terlalu ngacak karena anginnya mungkin lebih stabil ya. Dan saya juga akan membongkar tabungnya ya, mungkin bagian seal pen yang ada di dalam dan bagian seal tabung yang ada di dalam leher tabung juga ntar saya akan bongkar semuanya. Saya bersihkan, mungkin udah terlalu kotor sehingga ada kotoran-kotoran kecil yang membuat rembes. Nah ini saya buka caranya saya kayak gini ya, saya jepit pakai tang jepit, saya kasih karet biar enggak rusak tabungnya. Oke, ini dia kotor sekali rupa-rupanya. Nah ini ntar saya kasih seal tip biar lebih rapet lagi anginnya, biar enggak bocor. Oke, setelah itu, setelah kita bersihkan semuanya, lanjut. Ini tabung standar ya, saya bikin squish supaya angin lebih padat ke belakangnya, lebih plong. Ya, setelah saya bersih-bersihkan dan saya rakit dan saya pasang kembali ya. Bagian depan saya kasih seal tip supaya saat pemasukan ke dalam pipa pompanya tidak lecet seal tabungnya. Oke. Setelah tabung sudah masuk ya, kita masukkan pennya ke dalam. Jangan kebalik, yang pendek di depan, yang panjang di belakang. Agak sedikit susah ya, soalnya ngepasin ke lubangnya. Oke, setelah terpasang, kita tinggal pasang tabung belakang, penahan belakangnya yang ada karetnya. Lalu kita pasang per keong sama dudukan per keongnya. Kalau saya masang ini, saya sodok pernya ke tengah pakai kunci L sehingga langsung lurus sama lubang pennya, jadi si per itu tidak salah masuk. Oke, setelah itu kita masukkan penahan belakangnya dan baut penahan supaya bisa langsung digunakan dulu, jangan langsung pasang semuanya. Kalau saya harus mengetes, karena akan saya tes apakah masih bocor atau tidak. Selanjutnya pasang L dan triggernya. Terus setelah trigger terpasang, baut dulu dikunci. Setelah itu kita pasang pompanya, sehernya ya.
Jangan lupa dikasih minyak sedikit agar tidak rusak, terus agak licin juga ya, biar enteng pemompaannya. Oke, setelah terpasang, kita pasang stang pompanya. Kita paskan supaya masukkan pennya juga lebih gampang. Oke ya, kita masukkan pennya. Oke, kita pasang juga depannya supaya bisa kita dapat mengokang. Kayak gini aja dulu soalnya buat ngetes. Jangan langsung dipasang semuanya karena ntar kalau masih bocor ribet bongkar lagi. Kita pompa satu kali dulu. Coba jadi apa enggak, lalu tembakan. Oke. Setelah itu kita kokang dua kali. Kita tes kebocoran. Ini kalau yang saya pakai cara dimasukkan ke dalam air. Ini cara saya mengetes kebocoran. Oke, mantep ya, nggak ada yang bocor ya.